Ya, pemusnahan hari ini merupakan suatu rangkaian kegiatan terkait tindak pidana yang mengakibatkan keracunan massal. Jumlahnya sangat banyak dan ini termasuk kategori makanan minuman yang memang tidak boleh diedarkan. Untuk mempermudah dan kelancaran proses penyidikan, maka sebagian daripada BB tersebut akan kita musnahkan, sedangkan untuk yang lainnya kita lanjutkan. Prosesi di sini kita gunakan alat berat menggiling, menggilas dari produk-produk tersebut. Namun untuk lebih memastikan, nanti kita geser dari sini ke tempat, ada tempat khusus, nanti di sana dilakukan pencacahan, dan untuk sebagian yang memang harus dilakukan pembakaran akan kita bakar, sehingga memastikan bahwa betul barang-barang tersebut tidak akan bisa diedarkan ataupun tidak ada satupun orang yang bisa memanfaatkan balik.